Oke, setelah percobaan dengan 16 prisma supaya prismanya lebih lebar, kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Jadi kita akan coba dengan 8 prisma. Hasilnya seperti apa? Kita langsung taruh aja ya, tumpuk di prisma yang udah terpasang di beam ini. Kita coba dengan posisi yang normal. Ternyata orang rapi juga berantakan. Mungkin karena kurang ke tengah ya. Nah, hasilnya wah juga lebar juga nih. Oke, kita taruh terbalik ya. Kita taruh terbalik prismanya. Yang jelas hasilnya ternyata lebih lebar. Oh, ini 8 prisma. Kita tumpuk 8 prisma. Ini perbandingannya yang sebelah sini. Ini adalah prisma normal. Ini 6, prisma 8, kemudian 16 dan 24. Setelah kita tumpuk dengan prisma yang 8 prisma, kita tumpuk ya, hasilnya akan lebih lebar seperti ini. Jadi ini adalah sambungan dari video kemarin yang kita uji coba dengan 16 prisma. Mantap ya. Ini saya gini kita cuma tumpuk aja ya, jadi belum kita praktekin benar-benar, kita lem belum. Tapi hasilnya bagus nih, lebar. Lebih lebar 2 kali lipat ya ini kayaknya. Ya mungkin rekan-rekan pengen mencoba atau tertarik mau coba dengan 16 prisma atau 8 prisma. Nah, ini prismanya kalau mau beli ada di saya, masih stok, masih lumayan banyak. Ini sebenarnya prisma-prisma untuk beam-beam yang lama ya, sekarang kan prismanya lumayan banyak itunya. Garis prismanya sekarang ini stoknya yang lama, yang udah nggak terpakai lah, yang nggak terpakai cuma untuk spare part aja pengganti, tapi sekarang udah kita uji coba di sini, siapa tahu ada yang memerlukan. Oke, video kali ini thank you.